Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nawan Budaya. Salam kebajikan. Um, tentunya kita berharap semuanya sehat salam sejahtera semua berada dalam kondisi yang terbaik dan hari Jumat ini kembali kita bertemu dalam yo berbagi bersama saya Tiara Rahmania salah satu dari bagian siswa teladan nasional dan pada kesempatan hari ini di hari Jumat yang sangat luar biasa karena sepertinya um, cuaca agak ya semi-semi mendung kalau di sini nih. Tapi saya yakin di hati semua yang ada tidak semendung itu begitu. Walaupun mendung bukan berarti hujan, tapi malah kalau yang namanya hujan itu penuh dengan berkah, begitu ya. Nah, apakah itu juga yang ada dalam pikiran narasumber kita pada kesempatan hari ini? Peserta dan pemirsa Yo Berbagi, baik itu keluarga, kakak, senior, abang, adik, dari Sistelnas maupun para audiensio bagi semua ingin tahu tentu siapa yang jadi narasumber. Eh uh, sedikit clue bahwa narasumber kali ini hmm, ganteng banget. Kalau kita ngelihat pakai sedotan kayaknya mirip Superman gitu. <laughs> Bisa dilihat uh, apalagi kalau kacamatanya udah wah gitu ya. Eh uh, Beliau adalah salah satu siswa teladan nasional dari Sumatera Barat. Tahun berapa nanti kita tanya. Saya suka memanggilnya teman-teman yang lain juga suka memanggilnya sebagai Uda Yudi gitu. Tapi beliau juga adalah seorang profesor luar biasa. Ini salut sekali. Uda ada di situ kan? Ya, bisa dengar. Iya. <laughs> Salam Uda, tadi saya ganggu masih rapat ya? Ya. Ngomong-ngomong sore ini sedang rapat apa sih hujan, hujan mau mendung-mendung begini terus-terusan aja banyak sekali aktivitas ya udah ya. Uh, jadi kebetulan tadi itu ada undangan dari Dubes Indonesia di Berlin ya. Jadi ada yang minta uh, Kerjasama atau pemaparan tentang elektronik vehicle. Jadi tentang baterai lah, mobil listrik gitu ya. Jadi ah, arahnya itu iya. tentang energi baru dan terbarukan. Nah, ya. sekarang masih berlangsung tapi karena saya sudah komit untuk join dengan acara Yo Berbaginya ini. Iya. Ya, jam 16.30 jadi saya stop yang di situ saya tinggalkan. <laughs> terima kasih Uda, terima kasih ya. banget bahkan duta besar aja dilewatkan oleh Yuda the ya. uh, Uda nih demi hmm. Yo Berbagi luar biasa. Thank you. Uda uh, dan para peserta semua saya mau menyapa juga ternyata ada saudara-saudara uh, kita juga yang masuk ke dalam Yo Berbagi virtual kali ini ada Mas Dedi Wicaksono juga, halo Mas Dedi. Ada Mas Rio juga, ada Mas Henry. Kemudian juga pastinya produser eksekutif kita Mas Reza yang selalu standby, menyiapkan dan menjadi brandnya ya, otaknya dari YO Berbagi. Profesor Yudi Dharma begitu para mahasiswa ataupun kolega beliau ini mengenalnya. Udah dipanggil udah juga nggak sih kalau di kampus? Dipanggil dong. Jadi malah gini di lab saya itu kita mengkondisikan suasananya itu lebih global ya kayak suasana internasional lah. Jadi kalau profesor apa kalau misalkan mahasiswa itu tidak panggil saya Prof Dharma cukup panggil saya Yudi gitu. Oh jadi, gitu. Jadi di hadapan apa? tamu-tamu gitu ya, ya karena tamu-tamu kita kan panggilnya cuma nama aja Yudi gitu ya uh, uh, kalau mahasiswa itu kalau mau manggil lengkap formal gitu ya Prof Dharma gitu ya jadi I. kalau misalkan enggak ya saya ajarkan mereka untuk lebih berani dan lebih casual gitu ya panggil aja Yudi gitu ya tapi kalau kadang-kadang mereka kan sungkan ya Benar. Tetap, gitu ya tapi ya itulah Iya. Uh, uh, ya itu kehidupan sehari-hari lah tapi mereka ya kita ajarkan untuk uh, apa berbudaya lebih uh, Umum, global nanti kapan-kapan dia bisa mampir ke lab saya itu rumahnya kecil jadi kalau di situ tuh kita punya ya English speaking zone gitu ya jadi anak-anak sebenarnya kita encourage gitu dalam keseharian diskusi dalam bahasa Inggris nyiap pun dalam bahasa Inggris kita harapkan jadi ah. kalau misalkan ada diskusi-diskusi gitu kita tinggal forward ke kolaborator kita ini loh jadi tanpa harus saya translate mereka sudah tulis dalam bahasa Inggris gitu. mm -mm kebayang banget ya internasional environmentnya kayaknya ya internasional atmosfernya kerasa banget nggak nggak salah kalau pada Yo berbagi kali ini udah Yudi itu kita dapuk untuk ngomongin tentang membangun jejaring peneliti Indonesia global. Nah kan sekarang tuh bukan masanya lagi kompetisi katanya ya, tapi kolaborasi gitu. Tapi tetap saja jadi PR kenapa karena bukan uh, belum semua juga merasa itu sebagai suatu kebutuhan ataupun kalaupun kebutuhan tapi nggak tahu gimana caranya gitu ya nah kita harus belajar banyak nih sama Yudi beliau ini kalau boleh saya share terkait dengan um, kurikulum fitenya kalau di bidang uh, pendidikan luar biasa um, dari April 2002 sampai Mei 2004, beliau ini hmm, mendapatkan degree-nya pada 3 September eh, tanggal 3 tahun 2004 Quantum Semiconductor Electronic Laboratory, Department of Quantum Matter, Graduate School of Advanced Science of Matter, Hiroshima University di Hiroshima, Jepang. Kalau dengar Hiroshima kan ingat bom ya. Ya udah yeah. ya. Ya. Kayaknya nggak ya itu pasti kemudian sangat berkesan juga tuh. Nanti cerita ya udah boleh juga ya bagaimana situasi ketika bersekolah supaya kita semua termotivasi juga yang ada di sini untuk seperti udah gitu. Syukur-syukur melebihi udah. April 2001 sampai Maret 2002 beliau adalah research student graduate school of electrical electrical engineering Hiroshima University. Hiroshima, Jepang, dengan topik Memory and Quantum Dot Electronic Devices. Kemudian dari September 98 sampai Juni 2000, uh, Master of Science dalam Material Fisik and Electronic Devices, Cum Laude, di Department of Physics Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia. Wah, luar biasa. Kemudian September tahun 93 sampai Maret tahun 97 Bachelor of Science di Department of Physics Institut Teknologi Bandung, Indonesia. Banyak award yang beliau terima tahun 2020, Anugerah HKI Produktif dan Berkualitas tahun 2020. Dari Kemristek BRIN Green RI, kategori penulis utama produktif bidang sains dan teknologi Jakarta Kemudian 2013 itu baru kemarin ya, berarti udah ya. 2013 Second Best Paper Award ICEIC 2013 Grand Hyatt Bali 30 Januari sampai 2 Februari 2013 by IEQ and IEEE Triple E CE Wah, cukup rumit ini. Harus dijelaskan hmm, apa nih? Kayaknya itu nggak perlu disebutkan deh kali ya. Oh gitu. Tapi nah. membanggakan udah tenang aja. Agak ke bawah dikit kalau gitu biar cepat. Kasihan teman-teman yang lain udah ini bukan kuliah ini santai tuh kak Ami udah ketawa-ketawa aja tuh ngelihat udah Yudi halo kami nih si udah nih ngatur aja udah profesor kita juga mendapat Indonesian Achievement Achievement Award tahun 2007 2006 juga mendapatkan Indonesian Science Institute Award LIPI 2004 juga Solid State Devices and Material 2003 Award 2004 Presiden Hiroshima University Distinction Award 2003 Microprocesses and Nanotechnology 2002 Award banyak sekali dan di sejak tahun 2020 sampai sekarang beliau bahkan sampai dari tahun 1999 ya udah ya adalah dosen di itb tentunya ya, ya. oke okay. udah menurut uda kenapa sih ini secara subjektif ya kira-kira ya. kenapa kenapa penting banget untuk menjadi seorang yang peneliti dengan think global gitu ya kan? waduh ini pertanyaannya sangat susah ini ya ah, nah, pertama-tama kita... izinkan saya dulu menyapa ya kakak-kakak mbak-mbak teman-teman yang hadir di zoom maupun yang hadir di youtube ya Pertama, saya sangat senang gitu bisa bercerita dan bertemu kembali. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa sedikit, apa namanya ya, yang membuat saya lebih belajar gitu ya. Nah, Mbak Tia bersen bertanya, kenapa kita harus uh, ya bersifat atau berpikir secara global. Uh, pada prinsipnya gini, jadi kondisi sekarang itu sudah mulai uh, sampai ke suatu tahap gitu, di mana kita harus berpikir lebih kompleks gitu ya. Uh, jadi, pada prinsipnya masalah-masalah itu sudah mulai rumit, kompleks, butuh interdisiplin, butuh kolaborasi, ya, butuh support dari banyak kalangan. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita e, bekerja sendiri gitu ya, mengisolasi diri gitu, menunjukkan kalau oh gue sendiri juara loh, nggak, nggak bisa lagi seperti itu. Karena masalah itu sudah sangat luas dan kompleks. Jadi e, untuk menghasilkan sesuatu dengan impact yang besar gitu dengan kualitas yang baik, tentunya kita perlu bekerja sama ya. Dan kita sama-sama tahu bahwa ya di kita itu Indonesia khususnya itu ada beberapa keterbatasannya. Jadi nanti kalau diizinkan nanti saya mungkin akan biarkan beberapa slide ya yeah. nah, untuk mengatasi keterbatasan itu ya salah satu cara yang efektif adalah ya kita perlu menjalin kerjasama ya baik dalam negeri maupun di luar negeri ya tergantung dari tingkat kebutuhan kita terhadap kolaborator, bisa fasiliti, bisa network, bisa pakar dan bisa macam-macam ya. Jadi saya rasa. Ya kalau kita mau menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi, yang yang agak sedikit baik gitu, nah maka kita ya tidak ada pilihan lah, kita harus kerjasama gitu ya. Itu kira-kira Mbak Tia ya? sip okay. Oke, okay. udah, udah. Yeah. Apakah kira-kira hmm, pemikiran udah tadi bahwa Indonesia punya banyak keterbatasan sehingga kita perlu untuk bisa memberikan impact yang global luas, kita perlu berkolaborasi. Ngomong-ngomong kolaborasi, waktu dulu kita menjadi bagian dari peserta siswa teladan nasional. Kan kita dikumpulin tuh ya. Betul, udah waktu betul. Itu udah waktu itu tahun 9 berapa dah? Tahun 91. 90. Tahun 91 dari Sumatera Barat, Bayangin coba lagi culun-culunnya itu ya. Sampai sekarang udah masih culun <laughs> profesor kita yang imut ini. <laughs> Mbak, Mbak Ami ketawa-ketawa tuh pasti itu. <laughs> uh, Udah waktu pengalaman siswa teladan nasional itu berefek enggak sih dengan pemikiran udah untuk kolaborasi seperti ini sebagai peneliti yang harus think global collaboration dan sebagainya gitu? Oh, pasti, pasti itu ya. Jadi jadi untuk diketahui bersama, jadi siswa teladan itu kanlah ajang kita berkumpul waktu itu kita masih 27 provinsi kan ya. Uh -uh, jadi timur, katakanlah ya? 4 orang per provinsi. 2 SMA, 2 SMP, dua pasang gitu ya. Jadi itu adalah suatu pengalaman pertama buat saya untuk mengenal kawan-kawan seluruh Indonesia. Saya bertemu dengan teman dari Sumatera, dari Medan gitu. Nih ada Mbak Yuli nih ya, Uni Yuli. Dari Bali ya, dari Nusa Tenggara. Waktu itu masih ada Timur Timur ya, Irian Wah. Di situ saya bisa merasakan wah ini kawan-kawan ini punya apa kelebihan ya, keterampilan macam-macam. Saya so, masih ingat dulu jadi kawan kita yang dari e, Jawa Barat gitu. E, punya keterampilan keahlian tertentu ya. Kemudian teman dari Bali dulu membuat suatu karya wah sangat asik nih. Ya. Sesuatu yang mencerminkan budaya Bali. Dari dari saya masih ingat sekarang itu teman kita dari Semarang ya buat keterampilan berupa kursi-kursi dari apa? kaleng gitu ya. Nah itu tuh masih sangat berkesan sampai sekarang ya. Apalagi waktu itu kita dilatih untuk berpikir kreatif ya. Namanya dulu kan lomba kreativitas siswa ya Mbak Tia ya. Lomba kreativitas siswa. Uh, ya. Jadi kebayang dulu waktu itu dulu kita diminta untuk membuat produk. Kalau nggak salah dulu itu zaman saya itu dulu membuat sampo atau sabun ya. Hmm. Kemudian kita dibuat untuk dari membuat uh, apa uh, fillernya sampo dan sabun samponya. Kita juga diminta untuk buat kemasannya, menentukan harganya, memberi labelnya dan 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 ya membuat itunya sehingga itu layak untuk dijual gitu. Jadi kita mungkin dari dulu tuh sudah diajarkan untuk berjiwa entrepreneur, kreatif gitu ya. Jadi uh, tidak hanya jago di apa bisa di membuat sabunnya gitu, walaupun dituntun waktu itu ya. Bayangkan itu pertama kali saya membuat sampo waktu itu ya. Jadi, uh, itu pengalaman yang sangat berharga buat saya. Ya. Apalagi yang paling penting itu adalah ya kita uh, saling mengenal. Kemudian beberapa tahun setelah itu sampai saat ini, nah kita masih uh, menjalin uh, apa namanya rasa kebersamaan tadi ya. ya. seperti keluarga besar yang yang itu. You are the big and happy family lah gitu ya. Ya, sampai sekarang kayaknya ada karena kita. Ya, betul. Ya. Udah yeah. udah siap-siap kan untuk kuis nanti malam kan? Nah. <laughs> ya, jadi saya buat yang baru nonton Yo berbagi eh, apa keluarga di luar gitu ya. Setiap Jumat malam itu selalu ada kuis. Uh, dari siswa teladan nasional dan kita hmm. tuh selalu mencoba untuk menjawab kuis-kuis tersebut. Saya yeah. selalu pasti nggak pernah ikutan karena <laughs> udah. Saya ingin menjawab Mbak Nina, deh. Mbak Nina mengatakan lukisan udah bagus. Sebentar lagi saya tayangkan yang lain, Mbak Nina. Iya, yeah. tenang, <laughs> Mbak Nina. Mbak Nina Merina masih ada <laughs> hal yang menarik di balik seorang ilmuwan kita ini, Profesor Yudi. Nah, uh, uh, udah. Uh, ya. Kalau begitu, kita uh, udah. Kalau tadi saya denger kan udah mau ngasih tahu nih ya tentang bercerita, kenapa kita penting gitu untuk berjejaring, membangun jejaring peneliti Indonesia secara global. Walaupun tadi udah juga cerita bahwa pengalaman di uh, kreativitas siswa teladan nasional itu membekas sekali, melihat ya. bahwa setiap orang tuh punya potensi, setiap daerah tuh ternyata punya kecirinya, dan kita, kalau misalnya berkolaborasi, bisa saling melengkapi, begitu ya? Oke. Okay. Nah dari perspektif udah sendiri, udah kan udah udah pengalaman seluruh ya artinya keliling dunia tuh udah biasa lah gitu ya. Perspektifnya juga um, membawa internasional atmosfer ke dalam kampus gitu. Itu pasti kan sudah ada uh, pemikiran, sudah ada um, value. Nah tolong dibagi di sini dah. Jadi saya share screen aja boleh ya? Boleh dong. Oke okay. baik. Jadi ini mungkin akan sedikit berat, mungkin agak panjang. Bisa kelihatan nggak? Bisa. Baik. Jadi mohon izin ke kakak-kakak, ya, abang-abang semua, teman-teman dan adik-adik. Saya tuh diberi judul gitu loh oleh panitia acara ini itu membangun jejaring peneliti Indonesia global ya. Jadi pada prinsipnya saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu gitu, senior-senior yang lain di kampus, di lembaga lain mungkin lebih aktif dari saya ya. Cuman ya tidak ada salahnya saya sedikit berbagilah apa yang saya rasakan, apa yang saya pelajari, dan saya terus berjuang untuk memperbaiki diri ke depan gitu ya. Saya teringat akan uh, suatu uh, quote dari John Barden ya, itu Nobel Laureate tahun 59, 56 dan 72. Dia mengatakan bahwa science is a collaborative effort gitu ya. Jadi kalau kita pikir ya, science itu ya kerjaan kolaborasi gitu. Jadi begitu kira-kira. Uh, kemudian saya sengaja menulis nama saya itu berwarna-warni seperti ini ya karena satu huruf itu mencerminkan satu warna tertentu ya itulah saya kombinasi dari beberapa huruf nah ini tentang saya sedikit sebenarnya saya agak minder sebenarnya tadi di dikasih topik yang cukup global dan panjang ini jadi saya mau ngaku dulu deh sebenarnya itu saya sangat minim pengalaman loh terutama tentang penelitian jadi itu saya pernah cuma sekali ngambil S2 kemudian juga cuma sekali ngambil S3 ya itu pun nggak lengkap waktunya. Jadi saya kebetulan lulus agak cepat, S2 satu setengah tahun, S3 dari tiga tahun yang dijadwalkan saya lulus kurang dari dua tahun ya, katakanlah dua tahun gitu. Jadi sebenarnya dari, dari latar belakang itu, saya perlu lebih banyak belajar lah dan minta bantuan. Artinya kalau untuk membuat saya lebih lengkap ya, saya perlu kerjasama dan kolaborasi, dan itu yang saya rasa sebagai jalan yang efektif gitu ya. Nah ini sedikit e, latar belakang saya, jadi setelah selesai S3 saya pernah jadi asisten profesor di Hiroshima University ya, Ya mungkin Bapak Ibu pernah ya kakak-kakak pernah ke situ ya. Nah ini beberapa gambar di sana. Kemudian masih kurang lengkap rasanya saya join lagi dengan uh, UNSW gitu di Australia sebagai research fellow ya. Jadi saya bekerja di sana sebagai uh, apa di Photonic Lab ya. Jadi uh, ya ada kartu stafnya lah ya buat buat meyakinkan semua audiens bahwa saya pernah kerja di situ gitu ya ini ada, ada kartu staffnya dan foto saya masih muda waktu itu ya kemudian tahun 2013 saya juga pernah apa uh, join dengan uh, sinclotron light source di Singapura gitu ya sekitar 3 sampai empat tahun di NUS jadi uh, nah itu ada kartu staff saya jadi saya juga pernah jadi staff di NUS ya kemudian ya sebenarnya dari 99 itu saya sudah terdaftar sebagai PNS ya pernah pegawai negeri sipil di ITB jadi mungkin bagi kawan-kawan yang menyaksikan ini dari luar Bandung ya, inilah Bandung gitu ya. Bandung kota yang indah gitu ya. Dan uh, silakan nanti berkunjung ke ITB. Jadi sampai saat ini saya masih jadi ASN gitu uh, di uh, fisika ITB ya. Nah, inilah foto dan dan bentuk kantor saya di ITB. Nah, ini yang saya katakan ke Mbak Nina tadi. Jadi untuk mengisi waktu kosong gitu kalau misalkan bosan di lab gitu, malah di dalam lab kadang-kadang saya ngukis ya. Jadi ini beberapa lukisan yang saya buat. Wow. Kemudian saya berusaha untuk cocokologi. Nah, ini beberapa lukisan ini ya dipajang di rumah dan kebetulan juga dipublis di beberapa majalah ya. Nah, ini lukisan yang ada di, di belakang saya sekarang ini. Ya. Mm -hmm. nah. Oh, itu udah juga yang bikin ya? Ya, wow. jadi yang yang terpajang di rumah itu kebetulan ya karena PNS nggak mampu beli lukisan sendiri, jadi kita buat sendirilah ya. <laughs> Kalau beli mahal. Nah, saya cocokologi ternyata saya menemukan gitu loh, ada seorang Nobel Laureate gitu yang eh, yang namanya Carlo Rubia ya, dia juga mengatakan bahwa sains untuk dia itu adalah seperti art gitu ya, jadi dia membayangkan bahwa e, tidak ada perbedaan gitu loh, menemukan sesuatu gitu dalam discovery science dengan membuat suatu lukisan. Jadi ya saya mau inilah e, cocok-cocokin aja gitu ya, sehingga saya nggak sendiri gitu di, di sini. Jadi ini dia si bapak itu, jadi dia menganggap bahwa ya kalau jadi saintis itu mungkin akan lebih baik atau akan lebih uh, lengkap juga kalau misalnya di diiringi dengan kegiatan yang lain salah satunya sebagai seniman gitu ya. Nah, kemudian saya nemu lagi nih satu orang Nobel laureate yang lain itu George Charpak itu dia mengatakan bahwa ya eh, dari sekian banyak pilihan ya kalau boleh memilih dia akan memilih di bidang pendidikan gitu ya. Nah, itu juga yang saya coba yakini sampai sekarang. Jadi kebetulan saya uh, ya lahir dari keluarga guru gitu ya. Jadi akhirnya saya milih untuk jadi seorang uh, dosen gitu ya. Ya bergerak di dunia pendidikan. Ya kenapa ya? Karena alasannya seperti didukung lagi oleh pemenang Nobel yang lain itu Jack Stenberg. ini. Dia mengatakan bahwa ya kalau jadi dosen itu saya merasa kita akan bergaul dengan yang muda-muda. Nah, yang muda-muda ini sebenarnya itu lumbung atau sumber dari ya, imajinasi yang bebas, ya, kreativitas gitu ya. Jadi dengan itu kita bisa tetap uh, kreatif, muda terus dan lebih semangat tentunya ya. Nah, ini salah satu contoh yang saya lihatin gitu. Jadi kalau Anda lihat atau Bapak-bapak Ibu lihat, Kakak, Abang lihat semua ini yang di atasnya adalah guru dengan muridnya gitu lagi diskusi ya. Nah kalau nggak salah dia itu punya program Jumatan setiap hari Jumat itu diskusi terus. Jadi setelah pada suatu saat gitu 2011 ya dua-duanya jadi pemenang Nobel Ini di belakang ya si Novoselov kemudian Andre game Jadi di murid dan dosen ya. Dan ini cukup-cukup mengesankan buat saya. Nah kita ambil contoh yang lain misalkan di dunia pendidikan juga. Ini salah seorang profesor di Jepang gitu di Nagoya University, Akasaki Sensei. Nah ini muridnya, Amano Sensei ya. Nah pada tahun 2004, dia mereka ini juga dianugerahi pemenang apa eh, hadiah Nobel ya, karena menemukan LED biru ya. Nah ini dia. Nah kebetulan saya eh, ya eh, berkesempatan gitu untuk mengenal mereka ini lebih dekat ya. Jadi beberapa kali saya berkunjung ke labnya dan bisa Anda lihat, itu Amano dengan uh, Akasaki berada di halaman yang sama, ya murid dengan gurunya berada di halaman yang sama. Nah ini kebetulan pada tahun 2015 setelah beliau dapat Nobel itu mereka mengundang saya. Jadi ini suatu kebanggaan sendiri buat saya diundang oleh seorang pemenang Nobel gitu untuk menghadiri acara yang uh, diselenggarakan di, di, di Nagoya. Jadi uh, ya kalau kita sekarang berlomba-lomba untuk uh, menghadirkan pemenang Nobel. Nah, saya bisa sedikit bercerita gitu. Ternyata pemenang Nobel pernah mengundang saya. Gitu. Wah. Kemudian, uh, nah ini juga di acara yang sama. Saya nggak tahu kenapa ya. Karena waktu itu saya juga punya kolaborasi dan dan punya afiliasi di beberapa kampus. Salah satunya di Jerman seperti ini ya. Sempat main-main juga dengan pemenang Nobel itu main-main ninja-ninjaan ya seperti ini. <tuh> dan Ini beliau ya. Jadi kita main-main nah selain dari itu saya juga pernah berkunjung gitu ke satu tempat ini di Anu di Monstromlo dan bertemu dengan seorang murid ya nah, ini kebetulan dari Rusia dia ini adalah murid dari seorang pemenang Nobel juga yang sekarang jadi Vice nya Anu pemenang Nobel fisika 2011 ya nah ini adalah riset asosiatnya di situ ini beliau bapak Brian Smith ya jadi waktu itu pernah mengundang saya untuk ke sana nah ini di ruangannya beliau jadi ini adalah Suatu plakat waktu dia menang Nobel ya. Jadi ini di ruangannya yang di Mount Trombo, di Canberra waktu itu ya. Nah ini waktu ketemu dia di Singapura gitu ya. Jadi ada beberapa eh, pandangan yang disampaikan ya. Jadi why do we do science? Because it is interesting. Kemudian yang lain juga seperti itu. Kenapa kita mengharapkan dana dari pemerintah? Ya kita harus membuat sesuatu yang bernilai gitu ya. Jadi kalau kita ingin minta eh, support dana dari industri, dari pemerintah atau yang lain ya. buktikanlah kalau riset kita itu punya nilai ya. Nah ini waktu ngopi-ngopi di Starbucks bersama Pak Brian Smith waktu itu. Jadi eh, ya beliau orang yang cukup humble dan sangat eh, apa namanya terbuka ya dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berinteraksi dengan mereka. Nah inilah yang saya terapkan di eh, lab saya ya. Jadi kalau misalkan ini suasana di lab saya. Sayang tertutup ini ya yang saya ceritakan tadi. Jadi ini ada beberapa instruksi di sini kepada mahasiswa saya bagaimana kita harus berperilaku di lab. Nanti kita bisa diskusikan. Salah satunya adalah ruangan yang harus berbahasa Inggris yang saya katakan tadi. Nah sekarang kita mau lihat gimana kita sekarang. Jadi banyak orang yang menceritakan bahwa kita itu sebenarnya secara internasional less kompetitif gitu loh Ya tapi ya ini mungkin nggak perlu kita perdebatkan ya. Mungkin ada yang setuju ada yang enggak, gitu ya. Tapi pada prinsipnya ya ada yang berpandang seperti itu. Kemudian juga ada orang yang menduga kenapa ini bisa terjadi. Ya ternyata kalau saya apa runut gitu. Ya ternyata di kita itu ya kita masih minim beberapa Fasilitas pendukung ada yang mengatakan kurangnya lab, gitu ya, kurangnya ruangan. Berarti itu kita kata kurang ruang, gitu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kurang waktu karena terlalu banyak beban akademis e, mengajar, beban administrasi, gitu ya, sehingga waktu untuk risetnya berkurang. Jadi, selain dari kurang ruang, kita juga kurang keluangan, gitu loh. Nah, yang lebih menusuk lagi, itu kita juga kadang-kadang mengaku bahwa kita tuh kurang dana riset, ya. Jadi, kita kurang fasilitas, kita kurang dana penelitiannya, itulah yang membuat kita akhirnya memiliki peluang yang terbatas. Jadi ini semuanya ya ujung-ujungnya kembali ke yang merah ini aja sebenarnya saya lihat ya. Nah ini kalau misalnya kita rinci gitu tentang beban dan kerjaan peneliti atau dosen ya kalau kita lihat di sini yang yang punya banyak uh, waktu untuk riset itu adalah postdoc dan uh, researcher. Even guru besar atau associate professor itu ya itu lebih banyak di teaching ya. Kalau misalnya ini adalah uh, dari uh, web uh, time higher education saya ambil ada research, research supervising, teaching, management, acquisition dan lain-lain ya. Jadi kalau kita lihat sebaran dari uh, kegiatan seperti inilah rata-rata. Even untuk profesor sekalipun itu kegiatan untuk risetnya itu malah di bawah 20% ya. Jadi ini memang mendukung uh, pendapat tadi. Kalau misalkan kita if you love research gitu, academia may not be for you gitu katanya. Jadi kalau misalkan ya, ini adalah kenyataan yang 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 mungkin secara uh, parsial bisa diterima ya. Walaupun tidak e, secara menyeluruh mungkin ya. Saya tidak mau mengeneralisir men semua. Ya. Nah sekarang kalau kita tinjau, dalam kondisi seperti itu ternyata masih banyak kawan-kawan kita yang sukses gitu ya. Yang berhasil untuk e, e, menunjukkan kegiatan-kegiatannya yang berkualitas. Ini saya ambil contoh aja beberapa tempat gitu. Ini rekan-rekan di UGM misalkan, ya mereka bisa publish. Sama -sama. Tapi kalau kita lihat strukturnya, ya, ini adalah hasil dari kolaborasi ya. Dengan Cina, dengan Singapura, dengan lain-lainnya dia bisa di nature gitu bisa di physical review dan lain ini adalah paper paper yang top di bidangnya mungkin kemudian rekan-rekan di UI juga sama jadi kalau kita lihat ini paper paper yang bagus ini dihasilkan dari hasil kolaborasi saya lihat ya kemudian dari, ITB saya lihat yang, agak baru gitu tahun 2000 lupa saya ini, 2018 ya itu juga teman-teman di ITB berhasil kerjasama dengan teman-teman di Brisbane gitu dengan di Australia Kemudian mereka berhasil mem mempublikasikan papernya di Nature gitu. Malah Pak Menteri kita juga merayakan itu ya, membuat suatu acara celebration gitu di kantornya untuk merayakan ini. Dan bisa kita lihat ini semua adalah hasil kolaborasi ya. Ini yang lain juga. Jadi kalau misalkan saya tinjau lebih spesifik gitu, jadi pada kenyataannya ilmu-ilmu ya, tadi itu ada yang berupa teori ya, ada yang berupa konsep bisa dihitung. Ya. Tapi pada prinsipnya khususnya untuk fisika gitu. Jadi itu kita perlu melengkapi dengan kegiatan eksperimen dan kita tahu eksperimen itu tidak mudah, tidak murah ya. Jadi nah itulah yang terjadi. Nah makanya dengan latar belakang itu, nah saya sedikit punya kesimpulan minimal untuk diri saya sendiri. Kalau kita ingin mencapai suatu level tertentu dengan keterbatasan yang ada tadi, ya mau yang uang-uang-uang tadi lah ya. Nah kita memerlukan satu kegiatan yang didukung oleh riset kolaborasi ya kita perlu membangun network. Nah ini yang, yang yang saya yakini, yang ditanyakan oleh Mbak Tia tadi, untuk menghasilkan suatu kerjaan yang unggul, baik itu riset, inovasi dan lain-lain, itu kita uh, mesti uh, berpikir bahwa salah satu caranya dengan kolaborasi ya. Masalah kian kompleks gitu ya, uh, kita tidak bisa menggunakan monodisiplin lagi, kita perlu multidisiplin, interdisiplin dan lainnya. Baik itu secara individu, minat maupun kepakarannya, itu kira-kira ya dan ya ini saya tuliskan ya jadi kita perlu membangun trust dulu biar orang mau berkolaborasi dengan kita dan salah satu kunci untuk bisa trust itu ya perlu ada integritas ya. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi saya sampai saat ini masih punya kolaborasi dengan NUS ya. Ini beberapa foto yang saya tayangkan di sini. Ini beberapa mahasiswa yang kita bimbing, beberapa mahasiswa saya juga akan tampil nanti ya. Ini kegiatan kita di NUS. Kemudian di Nagoya University juga sama ya di Jepang ini beberapa kolaborator kita LED yang saya pakai gitu ya. Sampai hari ini malah mudah-mudahan kalau ada tidak ada halangan ya mungkin kita akan perpanjang lima tahun ke depan gitu ya. Kemudian juga dengan UV gitu ya, ini juga sinklotron yang lain yang ada di Okazaki ya. Jadi bisa anda lihat, nah inilah fasilitas-fasilitas e, yang kita tumpangi gitu e, untuk melakukan kegiatannya. Kemudian juga sama di Nihong University gitu di Tokyo ini adalah mahasiswa-mahasiswa saya yang sedang berkegiatan ya. Kita diundang secara reguler di situ. Ini yang paling kiri adalah ruangan saya di situ. Jadi kita juga diberi ya satu ruangan kalau berkunjung ke sana. Dan ini di-keep buat kita kalau kita datang lagi ke situ gitu ya. Kemudian di kais ya. Ini beberapa mahasiswa kita ya yang di ke Korea. Ada juga dengan Groningen gitu ya. Kemudian di dengan NU ini beberapa kali ya kawan-kawan uh, uh, di Canberra gitu juga datang ke Indonesia dan kita juga berkunjung dan terakhir salah satu mahasiswa saya juga diundang ke situ ya dengan uh, pendanaan dari sana dan ketemu lagi dengan Pak Brian Smith sekarang jadi rektornya situ Vice Chancellor di NU. Beliau ini adalah pemenang Nobel fisika tahun 2011 ya. Jadi ini saya rasa uh, suatu apa namanya? kesempatannya langka gitu di uh, bertemu dengan pemenang Nobel bisa berdiskusi dan di, apa, diberi fasilitas selama beberapa Ice. bulan di NU ya. Nah ini dengan NTU gitu misalkan, jadi beberapa teman dari NTU kadang-kadang datang ke Indonesia berdiskusi di lab saya yang kotor ini ya. Jadi kemudian ini juga dengan Trieste University, dengan ICTP ya, teman-teman dari ICTP, dari MAPI, dari Rusia, kadang-kadang kita ketemu di Singapura, di Jepang, kadang-kadang mereka juga datang ke Indonesia. Jadi ini beberapa gambar yang ada di lab saya. Kemudian, juga dengan di Ehime University di Jepang, ya, yaitu masih terus berlanjut sampai sekarang. Kemudian, dengan beberapa kelompok, juga kayak material research society Jepang, Singapura, ya, Australia, kita juga tetap menjalin hubungan. Di situlah nanti kita bisa kirim-kirim apakah itu sampel, apakah itu siswa kita untuk belajar di situ, ya. Kemudian, saya juga tergabung di International Union MRS, gitu ya, material research society. Ya ini presidennya yang lama, ini presiden yang baru ya. Jadi beberapa bulan lalu kalau nggak salah ada pergantian presidennya. Headquarter kita sekarang dari Pennsylvania pindah ke Beijing, jadi IUMRS ini sekarang di Beijing ya, di di Cina. Nah ini beberapa kegiatan kita ini juga dengan apa? Beberapa aktivis di IUMRS ini pemenang Nobel Kimia ya, dari Prancis Nah gitu kira-kira yang saya lakukan. Nah, ini sedikit tambahan yang bisa mendukung kita, yang mendukung saya pribadi atau grup gitu minimal untuk bisa beraktivitas, bersosialisasi atau berinteraksi dengan kawan-kawan ya. Kebetulan beberapa tahun terakhir saya dibantu-bantu juga di kementerian gitu dan beberapa tahun terakhir saya diminta jadi ketua SCKD ini. Jadi ini berhubungan dengan diaspora. Jadi saya diberi kesempatan untuk belajar dan berinteraksi dengan teman-teman di seluruh dunia ya. Jadi dari lima benua ya biasanya yang belum kita undang itu biasanya dari Afrika yang belum ya. Jadi dari US, Australia, Asia, Eropa itu sudah setiap tahun kita undang. Ya. Ini beberapa pot contoh kegiatan ini teman-teman diaspora ya yang kita undang. Kemudian kita juga bisa menghadirkan tokoh-tokoh baik di level dunia maupun di level nasional ya. Ini kita juga punya kesempatan untuk memikirkan gitu manajemen talenta waktu itu ya bersama teman-teman dari almi ya dengan beberapa diaspora ini kegiatan-kegiatan diaspora kita waktu itu uh -huh. yang, yang kebetulan di yang saya ambilnya adalah tahun-tahun terakhir ya nah kemudian saya juga aktif membantu-bantu di beberapa kedutaan nah ini adalah foto di kedutaan Jepang jadi uh, ya saya masih apa namanya bantu-bantu jadi kalau ada hal-hal yang bisa saya uh, sumbangkan gitu baik itu untuk uh, hubungan uh, g2g government to government bisa juga dengan uh, university to university ya ini ke dubes Jepang yang dulu, yang baru dah sekarang belum belum ketemu ya. Nah ini saya sampai hari ini juga aktif gitu di beberapa kegiatan kealumnian, baik alumni Australia maupun alumni Jepang ya. Ini waktu itu acara homecoming di Hiroshima ya, saya diminta oleh ini rektornya Hiroshima sampai sekarang Hiroshima University yang baru. Kemudian ya kita masih aktif menjalin hubungan baik untuk student maupun staff exchange itu ya. Nah, kemudian ini dengan dengan kedutaan Australia terakhir juga. Ini abaikan gambar yang sebelah kiri ya. Ini tim-tim uh, tim Hore. Yang diabaikan dong udah. Jadi kadang-kadang uh, kita juga punya kesempatan untuk ke Canberra gitu, ke kedutaan Indonesia yang di Canberra atau ya kita berkunjung ke kedutaan Australia yang ada di Jakarta ya. Jadi ini uh, poin itu terakhir, uh, kegiatan kita terakhir. Dan kita juga sering. Jadi misalkan ini dengan Pak Brian Smith ya, dengan Kelly Wong Kemudian Michael Robin ini adalah rektor dari MIT. Ya kita sering mengadakan uh, Zoom gitu atau diskusi bersama. Kadang-kadang saya jadi peserta, kadang-kadang diminta untuk jadi uh, apa namanya penanggap dari beberapa acara mereka ya. Nah, kira-kira itu yang yang bisa saya paparkan. Semoga ini bisa memberikan gambaran sedikit apa yang saya kerjakan dan saya sebenarnya sangat terbuka untuk minta masukan dan ya mungkin ada uh, saran gitu dan saya yakin kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini juga punya pengalaman yang sangat luas, gitu ya. Dan uh, ya. mungkin lebih bagus kita buka forum diskusi gitu mungkin. <laughs> udah. Ya, ini, thanks a lot. Iya. Udah, terima kasih gambarannya ya. membuat kita tahu bahwa ternyata udah ini bukan cuma ilmuwan ya, tapi juga artis, kalau saya bilang. Karena karya-karya artnya itu bahkan luar biasa. Kita ngelihatnya juga wow, gitu. Uh, itu melalui pemikiran dan mining mining dalam kehidupan yang luar biasa tuh kalau saya pikir ya. Udah tapi gini loh, memang kelihat ngelihat paparan udah kan, oke okay, senang banget ya. Ada di sini, bisa di sana, bisa melakukan aktivitas ini dan sebagainya. Indonesia itu bukan cuma pulau Jawa, Indonesia kan banyak pulaunya, berbagai eh, apa namanya, berbagai karakteristik perguruan tinggi juga, perguruan tinggi beragam. Uh, yeah. Kemudian uh, apa, dosen peneliti yang ada di perguruan tinggi juga beragam. Mereka semua ingin sebenarnya, kalau saya pikir melihat paparan Uda ini pasti termotivasi. Tapi apa sih langkah yang pertama yang bisa dilakukan tuh Uda sebagai seorang peneliti untuk bisa uh, dia berjejaring seperti itu tuh satu. Kemudian uh, kalau kita bicara ingin mengkolaborasikan ya semua jejari semua peneliti yang ada di Indonesia ada nggak ya yang bisa kita lakukan untuk kemudian mereka semua terbantukan dengan semangat tadi berjejaring secara global? Ya, terima kasih ya Mbak Tia. Ini pertanyaannya susah, -susah sekali nih. Kayaknya saya jadi gemeteran mau jawabnya. <laughs> ya, jadi perkara kita itu sangat disperse, gitu, ya, tersebar merata ya. Karena itulah kita ya. Jadi kita negara kepulauan, kemudian setiap daerah punya keunikan masing-masing. Tapi sebenarnya kalau kita mau jeli, itu sebenarnya bukan kekurangan, loh, bisa jadi kelebihan buat kita ya. Karena teman-teman di katakanlah di Sulawesi gitu mungkin dia punya sesuatu yang mungkin tidak dimiliki daerah lain. Artinya dia punya eh, apa? Eh, comparative advantage itu maupun competitive advantage yang bisa kita kelola dengan baik ya. Nah, kemudian mungkin di teman-teman di Sumatera juga sama gitu ya. Dia punya punya lingkungan yang berbeda, punya potensi yang bagus. Jadi mungkin ya mungkin kalau teman-teman di kepulauan dan dengan teman-teman yang ada di Sumatera gitu yang di tengah pulau gitu misalnya ya setiap bangun tidur yang dilihatnya berbeda gitu ya jadi hmm. ya, kalau misalnya nah tentu pemikirannya juga berbeda kemudian kalau misalkan mereka lebih apa sensitif lagi gitu jiwa kreativitas dan intensinya ya mungkin akan muncul karya-karya yang berbeda juga nah kalau ini semua kita Suarakan, kita paparkan, kita publikasikan, dan kemudian dikenal oleh teman-teman dari semua daerah gitu ya. Nah tentunya akan muncul satu ide bersama. Nah kira, oh ternyata di Sumatera ada ide gini ya. Gitu. Gimana kalau kita gabungkan? Oh, kalau misalkan ternyata di sana ada ide gini, gimana kalau kita cari benang merah yang bisa kita kerjakan bersama? Nah syukur-syukur suatu saat itu nanti akan bisa menghasilkan sesuatu yang 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 lebih besar impactnya gitu ya jadi eh, yang mungkin kalau teman-teman di daerah pesisir ya kekuatannya mungkin di marin gitu ya. kalau misalkan teman-teman di kepulauan mungkin di ya mungkin di sumber daya alam yang 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 lain gitu ya nah itu akan memunculkan kreativitas tapi kalau misalnya kita mau lebih global nah apa sekarang isu global yang 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 yang, yang muncul misalkan tentang air bersih ya tentang sampah plastik tentang energi, apalagi tadi ya, seperti yang rapat tadi tentang elektronik, vehicle, gitu ya, tentang baterai, gitu kan ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman di Sulawesi, gitu misalkan, di Kanoe dan lain-lain, itu mereka ada tambang nikel di situ. Kita itu adalah uh, memiliki persediaan nikel terbesar, katanya di dunia ya, uh, mengikuti nanti Australia dan Cina. Nah, tentunya itu akan membuka peluang. Nah, bagaimana nanti teman-teman yang... Uh, punya apa namanya interest di bidang itu biar bisa bersama-sama gitu ke, mendukung ke, investasi yang akan datang jadi kan kita sama-sama tahu yang mungkin dalam waktu dekat itu kita itu akan di, didatangin gue oleh investor di bidang mobil listrik gitu ya dan dan pendukungnya baterai gitu dan lain-lain nah yang mungkin itu perlu kita pikirkan nah tentunya ya kalau kita bicara tentang baterai nah ini kompetitor kita ini seluruh dunia ini Jerman mikirin, Cina mikirin ya, Australia mikirin gitu ya, Jepang juga gitu. Nah, kalau kita mau punya kompetitif uh, advantage di situ ya, tentunya kita harus punya fondasi yang kuat. Uh -huh. Artinya yang mungkin basic science kita harus diperkuat ya dan kita berharap uh, pemerintah kita lebih aware di situ nanti gitu ya. Nah, ini sebenarnya uh, bagian dari polisi kebijakan bersama. Nah, tapi di tataran individu ya tentunya kita semuanya diharapkan untuk bisa ya menunjukkan ya, fokus kita keseriusan kita gitu nah kemudian nanti akan muncul lah diharapkan nanti muncul gitu tokoh tokoh atau misalkan peneliti-peneliti handal di bidang yang dia pilih masing-masing gitu ya oke okay. berarti masing-masing eh, peneliti masing-masing dosen mungkin ya di wilayah yang berbeda-beda gali dulu apa yang menjadi kekasan dari wilayahnya Ya, kemudian fokus pada hal tersebut dan publikasikan gitu ya. Ya, itu saya lihat untuk jangka pendek itu sangat efektif ya. Tapi kalau misalnya kita mau uh, for the long run gitu, langkah jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat apa yang kita pakai sekarang ini, itu sebenarnya kerjaan orang 50 atau 100 tahun yang lalu sebenarnya kan. Uh -huh. Jadi kita sekarang menikmati ya piranti elektronik ya ubiquitous handphone yang canggih, mobil, pesawat, jet, telekomunikasi dan lain-lain ya. Nah sampai hari ini kan sebenarnya kita mohon maaf ya, ya di Indonesia kan lebih kepada pemakai saja, mungkin lebih kepada ya, ya menggandakanlah gitu ya. Jadi belum tampil gitu kawan-kawan, ya, teman-teman gitu yang yang memiliki kompetensi yang unggul di situ sehingga orang lain ya, mengikuti kita gitu ya. Nah itu mungkin uh, cerminan kita hari ini karena kita memang kurang-kurang serius dari dulu untuk e, mengelola dan dan, dan ngurusin ilmu-ilmu dasar ini ya jadi kalau misalkan ya kebetulan saya dari fisika nih ya mungkin ini bukan ya, mungkin ada yang setuju mungkin ada yang enggak ya jadi, kalau saya mikir ya kalau kita mau maju ya ilmu dasarnya harus kita kita kuasai jadi yang namanya kimia biologi fisika gitu ya kalau sekarang ini sudah sudah ke interdisiplin. jadi apa yang kita pakai sekarang ini di saat misalkan teman-teman menggunakan sensor katakanlah biosensor gitu ya itu tuh kita kerjasama orang fisika, orang kedokteran, orang kimia, orang biologi itu kerjasama itu ya. jadi nggak bisa terpisah jadi waktu saya di Australia dulu saya masih ingat ya jadi kita waktu itu ada proyek tentang biosensor yang orang fisika cuma saya dua orang uh -huh. Misalnya siapa Misalnya itu orang kedokteran, orang kimia, orang biologi ya nah artinya apa itu orang-orang yang sangat apa ya militan dan 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 menguasai ilmu-ilmu dasar gitu Nah, Sudah. itu mungkin yang perlu kita pupuk gitu ya. Udah. Bagaimana ya, ya. pada pengalaman udah kemarin itu mereka eh, apa berkolaborasi seperti itu? Apakah memang ada satu organisasi atau um, pemerintah yang kemudian by design menjadikan semua saintis tersebut kemudian bertemu bersama gitu? Ya, itu tuh sebenarnya uh, inilah jadi kita uh, Terus terang aja lah, ada satu budaya lah di negara maju itu ya, hmm. jadi scientific tempernya itu jadi perangai ilmiah itu sudah muncul, sudah terbentuk gitu loh. Jadi kalau misalkan sambil ngopi pagi gitu ya, ya mahasiswa dosen itu bercerita sesuatu yang 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 ke arah ya lebih produktif gitu loh. Uh -huh. ya. Nah, <tuh> saya <tuh> belum ya, belum menemukan dengan dengan kuat gitu, dengan dengan apa gitu di... Mungkin ada, saya yakin teman-teman yang lain sudah mulai di Indonesia, ya. Jadi budaya ilmiah unggul itu seperti apa? Itu yang kita sekarang lagi coba susun, lagi gaungkan, ya. Jadi, ya, kalau bisa, ya, diskusinya, ya, ceritanya, sampai ke guyonannya gitu, kalau bisa, ya. Ya, mengandung sesuatu yang sifatnya produktif, ya, inilah, apa namanya, mengarah ke sesuatu yang yang yang, 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 yang ya, itu tadi mensupport uh, itu, ya. Jadi, uh, nah, uh, kalau ditanya tadi tentang bagaimana asal usulnya dari sana, Semakin hmm. sering kita berkomunikasi, saling tukar pikiran, ide-idenya muncul dari situ. Makanya ya. saya sangat yakin nih, ya, kalau keluarga besar siswa teladan ini sering kumpul ya, kemudian ngobrol, diskusi ya, siapa tahu suatu saat akan muncul ya produk-produk atau karya-karya besar gitu dengan impact yang lebih tinggi gitu ya. I see. Udah, um, udah Yudi, ini ya. ada banyak pertanyaan muncul di chat room. Terima kasih untuk teman-teman saudara kita dari SisTelnas. Mas Reza mengawali dengan udah kalau misalnya kita bicara tentang Nobel, Indonesia uh, saintis Indonesia itu punya peluang Nobel di bidang apa. Nah, gitu. Terus kemudian uh, tadi udah juga bicara tentang ilmu dasar Bagaimana agar kurikulum pendidikan ilmu dasar dari SD sampai SMA bisa dibuat stabil, nggak sering ganti-ganti? Oh ini kayaknya harus ganti menteri dulu ya, kayaknya supaya yeah. <laughs> bisa lah kita ajukan um, udah nih. Jadi salah satu kan yeah. jadi sejak dulu lah tadi yang dikatakan oleh Reza tadi. Ya sebenarnya nggak ada jawaban ya yang itu. Kemarin juga ada kita dari Almi juga mengadakan itu, tapi saya nggak ikut kemarin karena ada acara lain ya. Jadi Road to Nobel Prize itu acara di Almi yang kita selenggarakan. Dan ya jawabannya sama. Sebenarnya nggak nggak ada resep yang, yang yang khusus ke situ. Intinya adalah ya bekerja aja fokus serius kemudian hasilkan sesuatu dengan impact yang sangat tinggi. Nah kemudian ya itulah. Jadi kita itu benar-benar harus produce sesuatu satu ilmu ya. Jadi kalau misalkan tadi Reza menanyakan di bidang apa kita akan dapat Nobel ya, saya juga nggak punya jawabannya. Malah kalau lebih fokus lagi bisa nggak kita dapat Nobel gitu misalnya itu juga juga pertanyaan yang sangat apa namanya susah untuk di karena itu kita prediksi masa depan gitu ya jadi ya walaupun kita banyak berinteraksi dengan pemenang Nobel kemudian kita tahulah karya-karya yang level Nobel gitu tapi kan keputusannya itu suatu saat itu kan ditentukan oleh suatu komite gitu ya nah ada kriterianya memang ya mungkin suatu saat kita bisa cerita lagi nanti ya tentang okay. bagaimanapun bagai, uh, tentang seputar uh, Nobel, ya? uh, Nobel ini tentang seputar apa nominasinya gimana kemudian apa. jadi mungkin tidak ada yang tahu persis mungkin ya seperti apa tapi yang jelas itu tadi jadi Nobel itu pernah menuliskan surat dulu sebelum dia meninggal ya, ya saya punya kopi surat apa fotonya gitu ya itu dikatakan ya dia ya perlunya harus memiliki impact dan dan uh, manfaat yang besar terhadap mankind terhadap gitu, peradaban manusia Ya. Nah, tapi itu tuh sifatnya ilmu, apa namanya? sesuatu yang. Jadi kemarin juga e, beberapa senior kita dan teman-teman di Almi juga berceritakan kenapa sih ini nggak dapat Nobel? Kenapa sih itu dapat si itu? Uh -huh. ini belum dulu itu tuh diuraikan kemarin ya. Jadi uh -huh. kalau teman-teman kemarin hadir di situ mungkin bisa mengerti ya. Itu tuh kalau untuk Nobel saya nggak punya jawaban apa. Kalau misalkan kita punya resepnya mungkin semua orang bisa dapat mungkin ya. Yeah. Tapi ini, ini 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 sesuatu yang 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 masih abstrak dan, dan intinya ya kalau saya ber, ya, pemenang Nobel bercerita gitu ya nggak usah lah kamu bercita-cita dapat Nobel gitu nggak ada jadi eh, ya memiliki cita-cita untuk dapat Nobel itu kayaknya sesuatu yang gimana ya absurd lah nggak 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 ini lah nggak menginjak bumi lah ya yeah. jadi nah jadi sekarang kerja aja dulu riset aja dulu kemudian buktikan kalau misalkan itu dan dan ada juga orang yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita berharap dapat Nobel tahun depan nah kita perlu lihat yang kita kerjakan 15 belas atau dua puluh tahun lalu seperti apa gitu ya jadi rata-rata ada yang 50 tahun ada ya kayak Andre Game tadi atau misalkan itu ada yang lebih cepat. Ya, Andre Game itu agak cepat ya. 2006 dia publish 2011 dapat novel gitu. -gitu ya. uh -huh. Lebih cepat. Tapi kalau yang lain tuh mungkin 15-20 tahun malah ada yang lebih gitu ya. Nah eh, kalau pertanyaan satu lagi tentang kurikulum pendidikan dasar. Uh -huh. Nah ini mestinya dia lebih tahu dari saya ya. Bagaimana membangkitkan curiosity anak-anak. Bagaimana membangkitkan semangat anak. Pertanyaannya bukan buat saya udah buat. Iya, ya, ya. Jadi ini, ini 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 apa namanya ya? Uh, saya sebenarnya juga, ya kalau bahasa dari yang penting itu tadi. Ya mungkin kita perlu mendidik atau melatih ya anak dari dari usia dini gitu mungkin ya mm -hmm. untuk uh, menyukai sains, berpikir kreatif, gitu ya, kritis, gitu ya. Jadi uh, jangan dipaksa dulu mungkin. Uh, anak-anak kita yang masih kecil yang masih suka bermain tadi itu tuh untuk mengerjakan tugas-tugas sifatnya apa mengintimidasi hitunglah tunjukkan gitu ya tuliskan gitu misalkan itu kan kayak perintah-perintah yang mungkin ya akan membuat mereka traumatik gitu ya nah kita harus membuat kondisi itu menyenangkan untuk level-level tertentu sampai nanti di tingkatan tertentu baru kita bisa nagih lah sesuatu ya apa nih jadi untuk umur segini nah mungkin itu ilmunya orang psikolog lah ya kalau saya di fisika mungkin cuma baik praktis gitu. tapi dalam keseharian saya melihat memang banyak hal yang perlu kita perbaiki. Tapi itu tadi kita negara besar gitu, kemudian kementerian kita mungkin juga cukup kewalahan gitu ya. Ya walaupun mereka punya ide baru, punya punya konsep yang baik, tapi dalam tataran implementasi dengan apa perbedaan yang atau kesenjangan yang itu mungkin ya perlu pendekatan yang yang lebih Olah, lebih baik mungkin ya. Jadi ya. ini pertanyaannya kayaknya pertanyaan-pertanyaan uh, sifatnya filosofis semua, saya ngeri nih kalau jawabnya seperti itu. Takut saya sebenarnya. Udah kan ya, lengkap. Kan. Seseorang ya. yang bisa menghasilkan karya seni sebegitu indah pasti pemaknaannya terhadap sesuatu itu dalam. Jadi ya. saya nggak saya nggak heran teman-teman ini bertanya di chat room itu banyak begitu. Udah, ya. ini ada pertanyaan lagi nih dari Astrid. Uh, apakah kerjasama universitas-universitas Indonesia dengan universitas luar negeri dalam hal penelitian itu lebih menguntungkan kita atau mereka sih? Nah ini ada untung rugi nih ya, ya. yang ditanyakan. Selain itu gimana memastikan adanya transfer of knowledge and technology yang benefiting untuk kita? Ya ini jangan-jangan nih Mbak Astrid nih Padang juga nih untungnya <laughs> itunya, apa untung rugi ya? Sebenarnya gini Mbak Astrid ya bisa dua-duanya. Jadi kita uh, kalau kita melihat potensi yang ada di Indonesia itu yang mau kita e, tonjolkan seperti tadi lah e, bagaimana sumber daya alam kita ya, bagaimana potensi-potensi e, apa namanya sejarah yang ada di Indonesia gitu ya. Nah kalau objeknya di Indonesia tentu yang kita harapkan itu dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Universitas di Indonesia gitu. Namun terkadang ya teknologi kita untuk menganalisa, untuk meneliti itu, apalagi kadang-kadang dananya juga ya kurang. Nah perlu ada suatu trigger dulu, seperti beberapa eh, temuan ya, beberapa eh, kajian gitu, eh, yang mungkin tentang vulkanologi misalkan, atau tentang life science gitu misalkan ya. Jadi berapa banyak biodiversitas kita itu yang 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 bisa kita jadikan sebagai unggulan gitu ya. Nah, kalau secara teknologi kita sudah kuat dan mampu, tentunya nggak ada yang bisa ngalahin kita, ya. Objeknya di sini, kemudian ilmunya dan teknologinya juga di sini ya, itu bisa kita kuasai semua. Nah, itulah mungkin tantangan buat kita bersama. Nah, cuman ya, mungkin saja kawan-kawan yang bergerak di bidang itu, kebetulan saya di fisika ya, saya bukan di life science, bukan di eh, apa namanya, kayak eh, katakanlah eh, fisika bumi gitu, yang yang benar-benar identik dan unik untuk Indonesia-nya. Nah, tapi tetap yang namanya tadi instrumentasi, ya, eh, apa, ya itu tadi budaya ilmiahnya mungkin kita belum ya. Jadi ya, kalau misalkan orang mau lihat, bayangkan ya, beberapa teman saya cerita kemarin, setelah gunung merapi meletus gitu, beberapa hari setelah itu tuh ya, para peneliti dunia itu tuh dalam beberapa hitungan beberapa jam, kalau nggak salah ya, 30 jam atau berapa, itu sudah berada di sekeliling gunung merapi gitu loh. Untuk mempelajari fenomenologinya, mempelajari macam-macam. Tapi di kita, loh kok enggak gitu misalkan gitu ya. Jadi sebegitu apa namanya uh, uh, ya sebegitu ya menariknya buat mereka tuh objek-objek yang kita miliki gitu ya. Nah belum lagi tentang ya katakanlah tentang misalkan uh, uh, biota laut dalam kita ya. Bayangkan kalau laut banda atau yang yang kedalamannya berapa kilo gitu ya dua kilo atau berapa saya lupa uh, itu pernah kita bahas di buku yang kita tulis di Almi ya. Nah itu tuh uh, pola hidupnya ya. Kemudian perilakunya itu pasti akan berbeda gitu loh dengan binatang-binatang atau biota yang hidup di kedalaman tertentu kan. Nah, Cuman kita mungkin yang memiliki uh, apa namanya uh, kondisi seperti itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak uh, mengelola dengan baik, ya akhirnya kita memberikan keuntungan ke pihak luar tentunya. ya Jadi uh, silakan dilihat beberapa publikasi top dunia itu kadang-kadang objeknya di Indonesia, tapi first author dengan uh, corresponding autornya nanti itu dari Singapura, dari Jepang ya, dari Australia gitu misalnya. ya. Seolah-olah kita cuma menemani mereka aja ngambil data gitu Dan numpang nama gitu ya. Ya. Nah, tapi itu untuk kasus yang eh, tadi yang sumber dan objek itu memang kita kuasai. Tapi kita belum mampu untuk mengelola dan dan membahas itu dengan baik gitu ya. Nah, satu lagi misalkan untuk kebalikannya misalkan Pak Astrid. Kasus saya misalkan, saya fisika, saya material elektronik bidangnya misalnya kita fasilitasnya sangat terbatas nih. Bahan yang saya kaji dengan yang dikaji oleh teman-teman di Australia, di Jepang, di Singapura mungkin sama. Tapi saya nggak punya fasilitas, akhirnya saya numpang lah ke sana gitu ya. Saya ya nebeng lah gitu loh. Ya, biar kita tetap apa roda penelitian tetap jalan ya. Mahasiswa kita tetap punya kegiatan ya. Kemudian ya rantai ya, keilmuan itu tidak putus gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti e, tidak dikerjakan di situ nanti suatu saat blank gitu beberapa tahun yang ada yang mengerjakan di bidang itu nanti kita susah lagi loh untuk memulai lagi. Nah untuk kasus itu saya merasa kita diuntungkan. Hmm. Ya, jadi e, ada dua-duanya ada mbak Astrid ya yang mungkin saya nggak mengatakan kita dirugikan. Yang namanya kerjasama tentunya ada mutual e, benefit ya, yang kita harapkan ya. Jadi e, itu jawaban e, apa? E, Lise, jawaban. Itu kalau guys, pertanyaan, pertanyaan nakal sedikit nih ya, ada. Eh, sebentar. Tadi apa pertanyaan tadi yang belum saya jawab, satu lagi. Uh, Dari Astrid, sudah, satu lagi siapa? Sudah. Tadi? Sudah. sudah nah, ya. Itu pendidikan dasar tadi sudah, ya. Okay. Nanti ada masih banyak lagi. Tapi ya, kalau, kalau tadi kita ngomongin tentang benefiting, ya. Udah sendiri selama e, melakukan banyak kolaborasi dengan para saintis dari seluruh dunia misalnya, itu bagaimana caranya supaya benefitnya banyaknya untuk Indonesia gitu? Apa yang sudah udah lakukan? Misal, gini aja yang paling sederhana misalkan ya Mbak Tia. Jadi alasannya saya, kita perlu kerjasama tadi jelas saya katakan bahwa kita punya banyak keterbatasan ya. Kemauan kita gede misalnya kita ingin belajar itu misalkan ya. Tapi kita mungkin materialnya susah di sini. Nah, kita dapatkan dari kolaborator kita di luar. Kemudian fasilitas untuk mempelajari kita belum punya di sini. Uh -huh. Kita numpang di sana gitu. Saya Ambil contoh misalkan Mbak Tia. Ya. Jadi eh alat yang saya pakai biasanya cukup mahal ya. Uh -huh. Dan eh, ada yang mengatakan bahwa kalau dihitung per jam tanpa kerjasama itu mungkin bisa memakan ya 2000 US per jam gitu misalkan. Uh -huh. Ya seperti sinklotron atau apa gitu misalkan ya kita perlu alat seperti itu. Jadi bayangkan coba kalau misalkan kita tidak dengan adanya kerjasama itu, saya bisa ya misalkan memperkenalkan mahasiswa kita dengan alat itu. Saya bisa misalkan nanti dititipi oleh teman-teman yang lain gitu misalkannya dengan dengan etika tertentu, dengan etika akademik yang baik yang benar gitu. Ya diukurkan sampelnya sehingga kita ada datanya gitu ya. Jadi curiosity keinginan tahuan kita kemudian ya kemajuan kita untuk memahami sistem yang kita pegang tadi itu bisa berlanjut gitu Jadi ya. itu contoh-contoh praktis sebenarnya ya. Apalagi misalkan kita misalkan e, dapat grant-nya, dapat dananya memang dari luar gitu ya. Dan itu tidak jarang, sangat sering misalkan saya itu dapat grant apa trip itu tuh dari dari sana. Jadi misalkan Uh, untuk beli material, transportasi, kemudian akomodasi ditanggung oleh mereka, dikasih ya. lagi per diem gitu ya. ya. misalkan nanti uh, untuk uh, apa, publikasi atau konferensi, mereka bayarin juga misalnya gitu ya. Jadi, dengan cara yang baik, tanpa harus mengemis gitu ya. Nah, kita bisa uh -huh. apa namanya uh, ya Spiritual, menunjukkan ya? bahwa kita ya, gitu. tuh layak untuk bekerja sama dan menikmati juga uh, hasil kerja kita bersama. Kadang-kadang ini, waktu saya kuliah dulu, misalkan. Jadi karena saya dulu tadi yang dibacakan itu ada beberapa award gitu yang saya peroleh. Nah kemudian ada ada hadiah dari dari suatu society, suatu komite. Ada hadiahnya berupa uang, ada materi, ada alat. Jadi uh -huh. ya host yang 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 kita apa yang yang mengirim kita itu kebagian. Nah, malah waktu itu juga ada beberapa sumbangan alat atau hadiah berupa alat gitu yang yang diterima oleh lab yang 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 saya wakili gitu ya. Jadi itu tuh apa contoh-contoh kecil lah ya. Ya. Tapi saya yakin kakak-kakak, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang mendengarkan ini tentu punya pengalaman yang lebih lengkap dan banyak tentunya ya. Udah. Nah. Ini justru udah dilemparkan tantangan nih. Hmm. Kalau demikian berarti dalam usaha untuk membantu pemerataan opportunity research buat university yang ada di daerah, udah bisa bantu dong akses yang lebih bagus lagi ke reputable lab atau research facility supaya daerah bisa dibantu fasilitasi nih udah nah ini ini sebenarnya suatu suatu pandangan yang nggak tepat juga saya itu sebenarnya ya maaf aja saya itu masih levelnya itu masih kroco lah ya jadi banyak lagi mungkin kawan-kawan yang sudah menunjukkan hasil yang lebih baik ya banyak kolaborator di, di 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 luar yang lebih banyak yang lebih mapan lebih banyak tapi pada prinsipnya kita harus kerjasamalah ya jadi kalau misalkan tadi ya kawan-kawan yang di sini yang tertarik untuk riset ya yang bagian dari universitas gitu tentunya juga punya mimpi punya punya jalan yang sendiri nah itu perlu sebenarnya perlu kita gabungkan ya jadi uh, ini bukan kerjaan sendiri gitu bukan kerjaan uh, tapi kerja kita bersama ya. sampai nanti kita punya uh, apa namanya kemandirian lah ya jadi uh, tapi kalau misalkan ya beberapa kawan-kawan itu di komunitas uh, yang ada hmm. ya ada yang selalu optimis oh ini kita harus ini harus ini dan kita bisa gitu tapi juga kita tidak memungkiri ada juga yang Ah kalau pemerintah kita, kampus kita gini-gini aja ya, kapan kita majunya, coba gitu ya. Nah itu harus kita apa namanya? kita sikapi dengan bijak sehingga nanti uh, ya yang yang tadinya uh, ya ada pandangan yang kurang bagus ya kemudian kita bimbing, kita apa namanya? kita yakinkan kalau kita tuh sebenarnya punya potensi yang yang, yang peluang itu ada gitu sebenarnya ya. Nah sambil maaf aja nih sambil membuat ya kalau ada mungkin pihak-pihak pemerintah di sini ya, mudah-mudahan nggak dengar ya. Ya sambil menyadarkan pemerintah kita uhum. bahwa riset dasar perlu riset disupport dasar. untuk jangka panjang. Kemudian ya perlu ya ya ibaratnya gini lah. Kalau kita punya lahan saja tapi kita nggak punya tool gitu ya. Kita nggak punya mesin, kita nggak punya cangkul gitu untuk mengolah sawah tadi. Ya kapan kita akan menuai hasilnya gitu ya. Nah cangkul saja mungkin nggak cukup sekarang. Kita mungkin harus beli traktor, beli mesin yang lebih itu ya. Nah itu itu mungkin eh, perlu kita pikirkan bersama. Jadi lahan kita di sini banyak, objek yang muliti banyak, kemudian lokasi kita ya di, juga unik gitu ya, kita bisa leading di beberapa sektor gitu. Tapi kalau itu tidak dikelola dengan baik, tidak disupport dengan bagus, nah kita nanti akan selalu tertinggal gitu. Gitu kira-kira mbak Tia ya? Udah. Ya. Ini tadi kan menarik juga nih. Um, ini ada Kak Rio, uh, tertarik nih karena udah kan tadi kita gambarkan juga membawa internasional atmosfer di dalam kampus di dalam ruang kerja. Beliau setuju ya membangun budaya dan pergaulan internasional yang salah satunya penggunaan bahasa Inggris. Tapi sejauh itu apakah perlu? Karena sependek pengalaman beliau di dunia bisnis, nih bisnis ya, teman-teman mereka dari Asia Timur, Jepang, China, kadang-kadang nggak perlu mengutamakan bahasa Inggris. Mereka ada yang tetap menggunakan bahasa ibu dengan penerjemah. Uh, tolong ya. dong udah beri pandangan pengalaman globalnya apalagi ini dalam konteks Ya, bagusnya terima kasih banget mas rio ya ini ini kita sebenarnya uh, ya kalau saya memandang ya bahasa Inggris itu sepertinya sudah sudah umum dan dan kayaknya perlu dan wajib lah mungkin untuk kita ketahui dan kita kuasai ya textbook yang kita baca saja itu masih mayoritas bahasa Inggris ya kemudian kalau orang Jepang orang Cina ke sini, kadang-kadang ya kita harus latih ini dengan bahasa Inggris gitu ya. Atau kalau enggak, ya kita harus tahu bahasa Inggris, bahasa Jepang, atau bahasa Cinanya. Maksud saya, e, tidak bahasa itu adalah salah satu contoh mungkin ya. Jadi kalau di lab saya, di lingkungan kecil gitu yang bisa saya kendalikan langsung, nah saya berusaha untuk mendorong atau meng-encourage mereka untuk siap-siap ke sana gitu ya. Jadi ya mungkin kalau ada mahasiswa saya nonton juga nih nggak tahu nih ya. Jadi kalau di lab saya itu malah mereka tuh saya enggak saya wajibkan lah, tapi minimal saya dorong. Kalian terus punya paspor gitu loh. Jadi kalaupun nggak jauh-jauh minimal ke Singapura, ke Malaysia kita jalan-jalan lah nanti gitu ya kalau normal ya. Jadi beberapa seperti itu. Jadi mahasiswa yang ada di lab saya itu tuh ya minimal selama di lab saya itu mungkin ya paspornya dicap sekali atau dua kali lah ya. Apakah itu ke Singapura, ke Jepang atau ke mana gitu. Jadi itu akan memberikan perspektif dan apa namanya rasa percaya diri buat mereka yang lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya tadi itu tuh juga masalah pilihan sebenarnya mas rio ya. Jadi memang nggak harus sih. Tapi kalau kalau kita eh, dalam berkomunikasi biasanya mahasiswa itu saya ajarkan juga menjawab eh, atau mereply gitu email-email yang yang langsung datang dari kolaborator kita ke mereka. Jadi kita punya grup gitu. Jadi kalau mereka nggak bisa membaca, nggak bisa menuliskan email gitu kan kan kasihan ya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya ada tamu langsung, jadi kadang-kadang kalau dalam keadaan normal itu ya, ya seperti yang dilihat tadi, jadi saya selalu uh, sempatkan gitu membawa tamu-tamu dari luar negeri tadi itu tuh, untuk ke lab saya yang sempit itu, ya. Nah kadang-kadang ya kerjasama itu bukan buat saya lagi sekarang gitu loh, tapi untuk membukakan jalan ke mereka ya. Jadi syukur-syukur eh, mereka nanti bisa memanfaatkan. Nah sekarang. Ya, beberapa alumni, beberapa mahasiswa saya itu tuh, ya, banyak yang aktif di beberapa tempat, ada yang di Jepang, ya, ada yang di Singapura, uh, ada, ya, ada di beberapa tempat lah. Nah, harapannya itu tadi, uh, latihan berkomunikasi, baik tulisan maupun lisan, gitu, itu bisa mendorong mereka untuk lebih berani dan pede, gitu ya. Mungkin perlu, mungkin enggak ya, tapi setidak-tidaknya, kalau kita mau go global, uh, yeah. jurnal internasional itu harus ditulis dalam bahasa Inggris, iya. Yeah. Itu ya jadi setidak-tidaknya ya kita harus mendorong mahasiswa ya. ke arah sana jadi itu mungkin langkah-langkah kecil mungkin yang saya rasa Betul. perlu kita mulai jadi kalau misalkan mental mereka tuh masih ya, ya, ya bahasa kita juga harus di, di, diperkuat gitu ya tapi tentunya untuk menuju ke dunia yang global ya. nah lebih baik kita juga coba ya. untuk menyesuaikan diri itu kira-kira ya Pak Tia ya, Mbak ya. Mas Rio Salah satu kunci go global adalah bahasa. Terima kasih udah e, banyak yang pengen join ke labnya udah nih karena supaya pasportnya bisa dicap katanya ada, ada kak Nina. Sebelumnya ada. daftar dulu sebagai mahasiswa ITB. Yeah. Persyaratannya satu, uh, join itu harus menjadi mahasiswa ITB entah di level manapun. Terima kasih. Udah ini kayaknya perbincangannya seru banget. Padahal ada banyak pertanyaan lagi dari chat room. Mulai dari saya bacakan dikit ya. Uh, kalau di sini gratis, tapi kalau di WhatsApp grupnya siswa teladan nanti mulai bayar kita... loh. Ya lanjutkan. <laughs> Udah, saya mau terus ini, saya mau terus ini. Bahwa, misalnya, diaspora kita yang di luar negeri ada di perguruan-perguruan tinggi terbaik, kemudian mereka adalah terbaik di bidangnya. Saat kembali ke Indonesia, skillnya nggak bisa diwadahi secara optimal, bahkan banyak yang tidak terapresiasi baik, sehingga ada usulan untuk kita menampung para Avengers itu. Seperti itu, ya. Oke, kita nggak usah ngomong itu dulu udah karena memang waktunya. Mohon maaf terbatas sekali. Tapi ada pandangan dari Pak Hendra Gandis. Kalau jadi diaspora karena iklimnya memang belum kondusif, paling nggak kita bisa memfasilitasi generasi berikutnya supaya tidak ada generation gap atau lost generation. Hati-hati loh, Kang. Hati-hati loh, Kang. Kang Hendra. Nanti kalau misalkan kita nggak pulang-pulang, terlalu banyak kerja sama di luar, dibilang nggak loyal terhadap institusinya. Ah, tentunya semua kita. Tentunya semua kita akan sangat cinta sekali dengan Indonesia dan paparan dari Uda Yudi ini luar biasa sekali. Beliau ternyata selain saintis juga adalah artis, seniman. Bahkan kalau lama-lama kemungkinan kalau udah ngomong banyak kita bisa pilih beliau ini nanti jadi menteri pendidikan. Karena dari beliaulah kemudian menyadarkan kita bahwa harus ada fondasi yang kuat nih pada basic science gitu. Dan kayaknya memang kita perlu dorong pemerintah atau orang-orang yang signifikan dalam kebijakan untuk lebih konsen terkait dengan hal itu dan juga memperhatikan bahkan uh, kurikulum mulai dari sekolah dasar, menengah maupun tinggi terkait dengan basic science itu. Wow. Topik hari ini terkait membangun jejaring peneliti Indonesia global bersama para keluarga siswa teladan nasional. Tampaknya harus diakhiri. Udah terima ya. kasih, udah Yudi sudah bersama dengan kita semua dan terima kasih juga yang ada di chat room itu beragam. Udah bisa disapa tuh ada. Ya terima kasih banyak. Ini ada Mbak Nina ya. Ada Rizal juga. Jadi kalau yang di YouTube, mohon maaf ya. saya mungkin nggak bisa melihatnya ada Bang Hans ya. Jadi senang sekali bisa ketemu. Mohon maaf saya tadi itu ada rapat lagi tadi, jadi saya nggak siap-siap juga. Jadi ini masih masih was masih apa namanya ya e, mentalnya masih seperti yang ya duduk masih kayak yang tadi gitu. Jadi e, mohon maaf kalau ada kurang kekurangan. Jadi e, ya. ya mohon nanti bantuannya untuk kita bisa sama-sama belajar lebih banyak. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih mbak ya. Terima kasih udah Yudi, terima kasih untuk semuanya. Tidak pernah putus-putus Yo berbagi, berbagi untuk semua kita dimanapun berada. Yo berbagi bisa diakses melalui YouTube juga. Jadi kalau hari ini kita teman kita ada yang nggak join, maka kita nanti akan kasih linknya untuk kita bisa share kepada semua yang ada di sini. Karena bagaimanapun juga berjejaring secara global itu penting. Kalau udah Yudi tadi bilang, Jangan lupa untuk memperhatikan bahasa juga dan yang pasti adalah integritas karena menjadi seorang uh, scientist ternyata juga perlu integritas untuk mendapatkan trust sehingga kolaborasi itu bisa terjalin dengan apik. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Tentunya yo Berbagi akan hadir kembali di minggu depan. Kita foto dulu ya Baik, terima kasih semua. Sudah bisa pamit ini kita? Yes, dah udah. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.